kalau tadi kita udah keliling-keliling di acara Avanza University ini. Nah, kita udah keliling-keliling ke area yang tadi astronomi, ke area yang arts. Nah, kita lagi ada di salah satu area-area unik. Nah, ini area-area makanan. Di sini aku ketemu salah satu stand unik di mana makanan ini jadi pembuka barisan pertama. Ini ada namanya Ohio Noodle Dessert. Nah, di sini kebetulan ada ownernya. Langsung ownernya ya. Hai. Nah, kita tanya-tanya sedikit. Halo, Kak. Hai. Boleh memperkenalkan diri dulu? Boleh, nama saya Grace dari Mafia User. Ada yang baik di tanya-tanya nggak tentang menu kita yang menarik ini? Banyak banget yang mau tanya. Pengen tahu ini dari kapan? Sebenarnya kita baru coba dari pertama kalinya. Kita bisa dari Mafia User. Karena bisa kita ikuti apa sebenarnya kalau kita tahu marketnya itu gimana. Nah, Kak, kalau pengen tahu yang pengen juga, di sini ada varian topinya apa gimana? Iya, jadi kita ada 3 varian rasa unggulan, yaitu dengan warna jelly yang berbeda, dengan topping dan rasa es krim yang berbeda juga. Intinya sih kita pengen menyajikan dessert yang berbeda, yang sehat sih, karena kan jelly itu kaya serat, itu tapi tetap bikin orang happy makan dessert. Kalau boleh tahu, dua variannya itu apa gitu? Nah, pertama kita punya varian star, ini yang warna biru. Varian star? Iya, kita punya sirup khusus yang kemudian dicampur dengan yakult, jadi nanti ditambah es krim vanila. Jadi ada rasa manis, tapi juga asin. Dengan rasa topping, ada buah banana, ada kopi star, kemudian ada tambahan jeruk mandarin. Itu untuk yang star. Kemudian kalau untuk yang ramen ini hanya dari jelly. Kita tambah dengan macam-macam buah, terus kita berikan sirup khusus, ada telur jelly gitu. Dan latar belakang jadi berbeda yang segar rasanya. Berikutnya ada yang rasa creamy. Creamy ini kita punya jelly khusus, kita pakai es krim jelly, kita pakai roti Mary, pakai kacang merah, kemudian pakai jelly khusus dan kita pakai es krim jelly. Nah, untuk macam-macamnya harganya sama atau berapa? Kalau untuk yang ramen, green tea agak mahal, Rp35.000, tapi sisanya warnanya atau bentuk-bentuknya. Sebenarnya ada satu varian lagi, ntar ada coklat yang kamu gitu. Jadi biar harus coba ya. Cuma karena buku waktu mepet, jadi cuma bisa jadi buat kamu-kamu yang pecinta makanan-makanan unik dan juga dessert-dessert ini, kamu coba cari tahu lebih banyak tentang Ohio, karena keren banget dan kelihatannya kayak mie padahal bukan mie. Nah, apakah itu? Lebih baik kalian cari tahu sendiri. Nah, wajib banget untuk pantengin setiap bazar-bazar mereka. Nanti kalau ada bazar update, ya update Instagramnya. Jadi buat kamu-kamu, mereka ini limited banget, jadi kamu nggak bisa sembarangan menemukan mereka, nggak bisa sembarangan order, nggak belum bisa online juga. Nah, jadi kamu wajib banget pantengin Instagramnya, jangan cuma pantengin yang mau sekolterin, tapi kamu wajib cari tahu, dan kalau udah tahu, kamu wajib datangin akunnya dan order sebanyak-banyak. Kak, sekarang aku minta masukan untuk pokoknya dari Universitas ini kalau menurut kamu kak. Kita bakal keliling lagi cari stand yang seru. Stay tune terus karena kita bakal keliling. Dadah. Thank you. Ini ya, Kak. Thank you. Bye. Thank you.